PAUD Terpadu Anisa Muslimat NU Jenggot menggelar haflah akhir usanah tahun ajaran 2021-2022 berlangsung di gedung HA Junet Convention Center Sabtu 4 Juni. Kegiatan yang dikemas dalam pagelaran seni dengan tema Anak Berkarakter diikuti setidaknya oleh 270 peserta didik dari kelompok bermain Anisa sejumlah 7 kelas dan TK Anisa 8 kelas. Beragam rangkaian acara pun turut memeriahkan pertunjukan minat dan bakat anak usia dini tersebut. Mereka tampak semangat dan percaya diri menampilkan bakat yang dimilikinya. Kegiatan dibuka dengan penampilan marching band yang dilanjutkan dengan parade anak usia dini. Selain itu, pagelaran seni anak berkarakter ini juga menampilkan tarian daerah, lantunan ayat suci Al-Quran dan Asma'ul Husna, serta beragam pertunjukan seni lainnya. Kepala Sekolah PAUD Terpadu Anisa Muslimat NU Jenggot, Elo Fitriah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan puncak acara tahun ajaran 2021-2022. Pihaknya menyambut baik gelaran yang selama 2 tahun ini ditiadakan akibat pandemi COVID-19 yang kini bisa kembali dilakukan. Pagelaran pentas seni ini juga menjadi semangat awal untuk memberikan wadah kepada peserta didik untuk meningkatkan bakat, kreativitas anak melalui pertunjukan seni. Kegiatannya pada haflah akhir usanah ini dengan tema pagelaran pentas seni anak berkarakter. Untuk kegiatannya nanti kita akan menyajikan sebuah pertunjukan pentas seni anak-anak yang berkarakter dari anak PAUD Terpadu Anisa Muslimat. Tapi sebelumnya opening diawali dengan drum band. Harapannya mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya untuk kegiatan haflah akhir usanah ini dengan konsep yang lebih berbeda lagi dan untuk meningkatkan kreativitas anak dan lebih luar biasa lagi. Selain penampilan kreativitas anak, juga ada pemberian penghargaan berupa piagam dan samir bagi peserta didik. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.